pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora baru-baru ini menjadi gunjingan warganet usai memutuskan batal menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 ini. Seperti yang diketahui bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora mendapatkan undangan haji gratis tahun 2022 dari Kedutaan Besar atau Kedubes Arab Saudi di Indonesia. Namun, Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak dapat memenuhi undangan ibadah haji tersebut pada tahun ini. Rizky Billar pun mengungkapkan alasannya mengapa ia dan sang istri, Lesti Kejora, tidak dapat memenuhi undangan haji tahun 2022. Menurutnya, jadwal keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci bentrok dengan jadwal pekerjaan yang sudah disepakati sebelumnya. Karena jadwal yang gak bisa, ada bentroklah dengan jadwal yang sudah kami sepakati sebelumnya, kata Rizky Billar. Meskipun demikian, Rizky Billar mengungkapkan bahwa rezeki ia dan sang istri, Lesti Kejora, bukan tahun ini untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci. Ia pun berharap tahun depan dapat diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ya mungkin rezekinya bukan tahun ini. Mudah-mudahan kalau ada umur, ada rezekinya juga kita jalani tahun depan, kata Rizky Billar. Selanjutnya, Rizky Billar mengungkapkan bahwa yang ia harapkan adalah bertahap, yakni umrah dahulu baru menunaikan ibadah haji. Ia ingin ibadah umrah dengan keluarga besar. Suami pedangdut Lesti Kejora itu pun meminta doa agar rezeki untuk niat baiknya tersebut. Kalau ditanya kepingin naik haji, pasti pingin, kan itu rukun Islam. Tapi saya sih pinginnya bertahap, ingin umrah dulu baru haji, katanya. Pengen umrah dengan keluarga besar, cuma kita masih lihat juga jadwal yang ada nantinya. Doain aja supaya ada rezekinya, lanjut Rizky Billar. Sementara itu, tidak sedikit warganet yang menyayangkan keputusan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasalnya, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di Indonesia yang pada setiap tahunnya menjadi negara paling banyak yang memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Minat haji di Indonesia pun tinggi, sehingga masa tunggu haji reguler di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun. Hal itulah yang disayangkan oleh warganet. Di samping itu, warganet juga kerap mendoakan agar niat baik Rizky Billar dan Lesti Kejora segera terlaksana. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Leslar Entertainment.